kita ke Instagramika, yaitu aku mencium aromanya putus nih. Ini fix sih, kalau Ika pasti bakal putus sih, fix sih. Udah dihapusin bos foto rajornya. You guys, welcome back to my channel. Oke, teman-teman, jadi kali ini kita bakal nge-reaction yang lagi viral banget, yaitu Rajor dan Ike. Kayaknya channel ini selalu ngebahas Rajor ya. Dulu sama mantannya, siapa dulu? Itu jujur guys, itu Rajor. Kalau kalian scroll video-video gue tentang Rajor, kalian ketik aja di channel gue Rajor, itu keluar semua. Dulu mantannya. Dan tau gak sih, BTW abangnya ngechat gue sampai ke Instagram loh guys. Kaget, gue kaget gitu. Tapi sekarang kan udah nggak gue respon ya, karena kalau gue respon ya berarti gue ngedit. Ya udah, namanya gue nge-reaction ya. Oke, sekarang si Rajor aromanya mau putus, teman-teman. Sebenarnya nggak bakal, kalau dilihat dari TikTok, Instagram, apakah mereka bakal tuh putus. Nah, di sini gue bakal ngejelasin inti dari permasalahannya apa dan awal mulanya kenapa, dan apakah mereka benar-benar bakal putus atau hanya cuma aroma-aroma bakal putus saja, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, karena kita di sini bakal, channel ini suka banget ngebahas hal-hal yang berbau viral dan mencari tahu kenapa sih dan why, kenapa, dan reaksinya juga ya. Ya, semoga ekspresi kita sama. So, udah langsung aja lah, yang baru mampir ke channel ini jangan lupa diklik tombol subscribe, langsung aja kita mulai untuk sekarang biar gue lama-lama. Let's go. Yang pertama, di sini permasalahannya kita bakal ngelihat live-nya. Di sini live-nya udah sekitar 1,6 juta, teman-teman. Langsung kita mulai ya videonya, let's go. Kak, emang respon cowok lain? Siapa anjir? Kok kalian ngomong gitu? Siapa anjir respon cowok lain? Apa sih? Penasaran gak nanya, coba lihat. Bentar. Apa ini ngomongin orang sasimo-sasimo? Belum tentu orang bisa dapetin kan? Sasimo-sasimo, sana-sini mau ya? Dan yang bukan kalo mungkin sasimo, ini Rajor. Kalau sasimo itu pacar ya? Gue udah ganti-ganti guys. Kalau sasimo itu gue udah... Iya, pacarnya dulu. Entah berapa mantan aing. Deket sama orang aja cuman beberapa doang. Mas mantan Rai. Bisa dihitung anjir berapa ya? Maskara ya? Oh. Oh, dia ngapot. Yang ini, yang gak sebelumnya. Ada tujuh. Mantan aing gak ada tujuh, anjir. Nih, oh ini. Ini videonya Rajor ya, di TikTok. Nah, di sini kejadiannya belum lihat nih. Belum lihat. Inti permasalahannya dimulai dari si Rajor ya. Maksudnya? Gak tau, gak ngerti. Cuma nah, siapa ini? Dia masih belum paham nih. Goblok. Anjir, kocak banget. Oh, langsung inget dia. Gara-gara itu. Iya. Aneh banget. Ya, aing mah aing juga punya selera, masa iya dibilang keras pencowo homo, goblok kan? Oh, homo. Anjir, ih kesel banget aing. Balas. Dibilang ini cowo homo, goblok. Padahal dia sendiri kan yang nyuruh-nyuruh aku kalau misalnya ada apa-apa tuh langsung diomongin langsung, jangan dipendem, terus tiba-tiba kayak ngediemin orang kayak gitu. Ini fiksi, si Rajor nggak dewasa ternyata ya. Sebenarnya kalau ada masalah ya diselesain secara internal dulu ya, di dalam baru nggak tiba-tiba upload gitu ya, upload terus ngomongin sasimo suka sama cowok homo. Itu ada sih di kontennya, nanti kita bakal ke TikToknya ya, kita cari kontennya. Itu maksudnya dibilang aing deket sama orang homo, ngerespon orang homo, tapi sumpah emang gak disikir sih masa gara-gara kayak perubahan gitu. Ike Jane berubah drastis aja. Sorry guys, kelepasan. Abis aku kesel banget, masa iya sih dibilang homo anjing. kesel banget loh, masa iya dibilang deket sama cowok
cowok itu yang masnya yang gak normal gitu. Kenapa coba dia gak langsung ngomong langsung? Padahal dia ngasih tahu orang tuh harus ngasih tahu orang kalau misalnya ada apa-apa, ngasih tahu Ike kalau misalnya ada apa-apa tuh harus ngomongin, langsung diomongin. Nah, Raja gak dewasa berarti gitu. Ke ternyata dibalik sifatnya Razor ya, sumpah sih gak habis ya. Udah lah guys, gak usah dibahas, males. Bahas lagi lah. Check out. Ih males, masa dibilangnya. Guys, gue penasaran ini dibilang cowok homo mungkin ya. Karena gue dulu pernah punya mantan, jadi dia tuh emang deket sama cowok, cuma cowoknya agak iu gitu. Jadi ya gue izinin aja, so mereka juga lagi iu gitu. Ya udahlah ya. Tapi emang menyakitkan sih. Kalau menurut kalian nih arti homo ini apa sih guys? Kalau arti homo menurut gue cowok-cowok yang letoy-letoy gitu ya, yang sukanya main sama cewek. Kakak kok sampainya lama banget nyampainya, masa tanggal 20 sampai 22 Maret. Tanggal 20 sampai 22 Maret. Cepet lah itu. 20 sampai 22 Maret kan cepet guys. Kan cepet banget. Soalnya pengiriman tuh rata-rata jadi gak konsen kan. Gara-gara mikirin ini dibilang sama cowok yang ini. Aku ke minimarket dulu ya. Aduh cowok yang ini. Jangan lama. Ini. Ya. Sumpah kocak banget. Mau nitip apaan gak? Ini cowok leto di sini. Ini suaranya mau nitip apaan nggak? Makasih Atik, sabar ya udah. Kok udah sabar. Gak apa, dibilang kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting emang ada buktinya. Gak berani kan dia spill bukti? Coba suruh kasih bukti kalau emang iya. Iya. Nggak terima ih nama aku masa dibilang deket sama nih. Cowok yang kayak gitu. Oh, Ike warahnya di sini, dia nggak terima guys. Oke. Ini satu konspirasi ya. Oke. Ini adalah salah satu live yang dimana yang membuat Ike tahu kalau si Razor menyindir dia. Video yang mana kita bakal coba cari ke akun TikToknya Razor. Oke. Kalau kita lihat, ini gue udah mampir ke TikToknya Razor. Kalau kita lihat di sini videonya yang mana ya? Yang mana ya? 2 hours later. Oke, ini videonya guys, gue udah nyari 3,4 ini. Udahlah boy, sini kembali ke settingan awal. Udah 8 bulan lu di kandang terus. Udah pacaran sama Ike 8 bulan. Ini 8 bulan ini berarti menyindir ke Ike ya? Kok Razor pendek amat ya kalau foto kayak gini. Next. Razor udah bosen kayaknya. Kalau bosen mah kenapa nggak dari dulu aja? Udah lanjut 8 bulan lagi. Masa baru bosen sekarang? Nanggung dong. Apalagi gue orang yang tukang nongkrong. Kita jadi santan gibahnya Razor ya. Oke, ini pendapat Razor ya. Mending kita mau nemuin seseorang siang ini ya kan. Tapi muka gue lagi ada masalah juga nih. Iya. Yaudah. Aku tidak peduli muka gue ada masalah. Sekaligus aja. Sunscreen dan juga bisa jadi foundation. Aku tahu itu endorse. Aku tidak tergoda. Aku pakai yang agak gelapan dikit. Kalau gue biasanya pakai kayak gini-gini nih. Ditaruh-taruh dulu segini. Iya. By the way di tiap kemasannya dapat bonus beauty blender ya. Gue gak mau tahu. Gue gak tau masalah lo. Waktunya ngeratain ini juga bisa jadi sunscreen ya guys. Sekaligus foundation. Nih kita ketemu orang. Gak ada. Gue ditipu anjir. Di awal pembukaan. Next. Udahlah brother, sudahi galaumu, mari kembali seperti dulu. Oke, kenapa? Aku kembali kawan aja. Ya, next, gue gak mau berkata apa-apa ya. Dih, katanya di live cuma teman lama. Gak mungkin dia suka cowok yang suka sama jenis. Ini di live ya. Hei, tapi chatternya nanti kalau pulang kabarin ya, nanti kita ketemu. Kids gue pun juga bisa nilai, dia tuh suka dua-duanya, cewek juga, cowok juga. Wajir, dibilang homo ya? Orang baru, teman baru. Tapi by the way muka gue halus ya? Bisa ditutupin bekas jerawat gue sama... Enggak, gue udah gak terpengaruh lagi endorse. Cuma mungkin di awal aja ya tadi dia bilang. Gue bingung kenapa Razor bilang si Ike homo ya? Sedangkan Ike
Kalau di TBS zaman-zaman dulu, dia dulu TBS ya namanya. Gue lupa guys, gue lupa. Kan dulu ada banyak, banyak kan dia sama. Gue lupa ya Allah namanya lupa semua gue. Ah lupa. Terus ada. Lupa. Lupa ada ratu TikTok siapa itu namanya lupa. Ya masa dia homo? Gak mungkin sih. Dia tetap suka sama cowok guys. Orang dulu kok yang 8 bulan si Razor ini bilang Ike homo? Agak aneh gak sih? Kalau homo juga si Ike kalau homo, ya pasti setiap kontennya suka meluk-melukin cewek, suka ngerangkul. Itulah homo. Menarik. Menurut kalian kayak gimana? Ike homo gak? Tapi kata Razor homo loh tadi ya. Oke next. Katanya kan cowok itu nggak dibales, siap nggak dibales. Terus siapa yang ngomong, kasih tahu gue coba. Gue yang lihat, gue yang sakit hati, gue yang terpuruk, gue yang hancur. Tapi ya sudah, gue terima. Yang namanya cewek ya kan pasti bakal bener, apalagi di depan mata kalian kan. Sekek. Udah gue juga. Kok abang jadi alay sih bang. Terserah kalian mau anggap kayak gimana, tapi coba jadi gue. Itu aja. Ingat sosial media sama dunia nyata itu berbeda. Iya bener itu. Jadi kalian nggak tahu yang sebenarnya, cuman gue nggak berharap kalian percaya sih, teman terserah kalian. Saya jadi melihat abang saya tapi tidak percaya. That's it, bye. Terus bangun rumahnya gimana bang? Kalau aku bangun rumah ya, aku bikin sendiri dan dia pun juga bangun rumah bikin sendiri juga. Dia no problem, walaupun masih sekompleks sih rumahnya, tapi nggak tahu lah gimana nanti endingnya tuh. Jual lah. Rumah terus tetanggaan, berarti mau gimana? By the way udah lama aku nggak ngasih tahu. Gue udah gak berpengaruh lagi ya. Endorsemu aku tidak berpengaruh lagi ya. Endorsemu ya. Kamu mencari cuan aku tidak berpengaruh lagi. Terus. Oke, itu pendapat Razor. Kita mampir ke pendapatnya Ike ya di TikToknya. Hahaha. Gara-gara cowok cetan ngajak ketemu aja segitunya nggak terima. Padahal cowoknya homo. Oh, maksudnya cowoknya suka sesama jenis ya. Ih, si Razor ini. Ya, masa Ike suka sama cowok yang agak ini. Bisa aja sih. Nggak tahu itu mungkin. Apa kabar? Kabar situ di chatin cabe-cabean, aku be aja tuh, nggak mempermasalahi, yang penting nggak ngerespon. Aroma-aromanya bakal putus ini kalau udah membawa ke sosial media, kayaknya akan sulit dibalikin. Next. Ikuti alurnya aja, kalau emang dia benar-benar mau balikan ke habitat jadi liar kayak dulu lagi, ya udah red flag buat dia lagi, nggak usah sama aku lagi, simpel. Oh yang tadi ya, aku kembali kawan. Oke, sekarang kita masuk ke Instagramnya. Nah biasanya bakal terbongkar semua nih kalau orang yang suka dikit-dikit up story. Oke, let's go. Channel gue tuh ngebahasnya komplit ya teman-teman, jadi enggak ya. Oke, kalau kita lihat dari Instagramnya Razor. Oke. Terus scroll. Oke. Masih banyak foto Jane ya di sini. Ike Jane ya. Oke. Berarti belum putus sih ini, harusnya belum putus sih. Belum putus karena masih banyak banget fotonya ya. Cuma si Razor masih menyindir ya. Oke, kita coba tonton story-nya. Gue sempat nonton sih. Udahlah boy. Oh, yang tadi ya. Ke settingan awal 8 bulan udah dikandas terus. Ini yang dibilang tadi ya. Udahlah brother, sudah hingga lomu, mari kembali seperti dulu. Terus dia ngetek teman-temannya, teman-teman. Sorry, kemarin jarang kumpul aja. Ini aneh sih. Ya. Emang agak aneh ya. Padahal pacaran sambil ngumpul juga ya bisa-bisa aja sih. Ini foto apa nih? Oke. Kita coba lihat Ike ya. Sekarang kita ke Ike ya. Oke, kita ke Instagram Ike. Yaitu... Aku mencium... Aromanya putus nih. Ini fix sih. Kalau Ike pasti bakal putus sih. Fix sih. Udah dihapusin bos foto Razornya. Ho. Apa ini love ini? Oh iya, udah gak ada lagi love pun cuma foto diri sendiri. Fix gak sih menurut kalian putus? Oke, kita lihat story-nya ya.
Ini endorse sih kayaknya. Oh, di sini dia membalas story ya. Ya udah terserah kalau misalnya bener mau balik ke habitat jadi kayak dulu lagi, silakan, tapi jangan sama aku lagi. Fix. Menurut gue ini bakal putus. Kayaknya Ike udah jelas banget. Cuma kalau si Roger kayak masih kayak gini-gini, ya, ya menurut gue sih kayak kurang yakin karena foto pun masih ada. Kalau kalian ke TikToknya pun masih banyak video-video Ike Jane, sedangkan kalau di Instagram Ike itu udah diarsip semua foto-foto Razor. Harusnya emang sebenarnya ini masalah sepele sih, cuma miskomunikasi sebenarnya. Tapi ya dibuat besar karena mungkin ya si Roger udah saling sayang banget sama si Ike, terus dia kayak cemburunya besar banget. Akhirnya Ike mulai nggak nyaman, ya udah. Kayaknya menurut gue sih bakal putus. Kalau menurut kalian kayak gimana? Lihat dari IG, TikTok, ya pendapat mereka. Inilah penyebab terjadinya putus seperti ini. Jadi awal mulanya ya Ike main sama cowok yang suka sesama jenis gitu ya. Gay. Tapi si Razor ngeresponnya dengan hal yang berbeda. Oke. Padahal di sosial media itu hal yang biasa ya. Influencer menemukan cowok-cowok gay. Gue juga agak geli sih cowok-cowok gay gitu. Nah guys, mungkin videonya cukup sampai sini aja dan gue pengen ngasih tahu kalau setiap gue buat konten, gue mau ngingetin gue nggak pernah namanya pakai skrip. Jadi so misalnya ada kata-kata salah ya gue minta maaf. Jangan diambil kata-kata yang salah, tapi ambil aja kata-kata baiknya. Dan kalau misalnya nggak ada kata-kata baik, jadikanlah konten gue hanya hiburan semata ya teman-teman. So gue di sini Fadli, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video CDPP gue lagi atau video yang lagi rame dibahas. Bye bye.